sahabat saya, saudara saya, Bapak SBC atau Pak Suwadi dari Klaten, Begal SFP. Bermain Cicak Ijo itu saya dari 2009 barangkali. Saya 2009 sudah melakukan lomba dulu. Saya pertama kali saya dapat burung rumahan yang cuma harganya berapa? 800 ribu barangkali. Saya coba rawat seperti ala kadarnya dengan jangkrik ya. Assalamualaikum. Selamat hari Selasa yang cerah. Semoga rezekinya melimpah, dikaruniai berkah agar semuanya murah rezekinya para kawan. Di kesempatan kali ini saya akan langsung aja di topik pembahasan terbaru. Ada kalanya ibaratnya itu mandinya burung sudah enak, saat waktu kita jemur lakukan ataupun hariannya saat selesai jemur ataupun selesai mandi, ada kalanya burung itu dengan saat kondisi yang memang benar-benar pertama dia lagi birahi, kedua over jinak, ketiga dia over emosi, keempat ngeleper sambil mengejar ataupun kurang gacor. Seperti ini yang sebaiknya harus diablak saja para kawan. Karena kalau itu dilakukan dengan pengkrodongan ataupun dalam arti dia tidak kena udara yang memang silir-silir ataupun angin, kena angin sedikit, nanti timbulnya banyak problem para kawan. Ibaratnya itu problemnya kalau tidak dia sering dikrodong, bisa saja dia saat dilombakan itu didis para kawan. Tapi kalau dia sedang kondisi memang lagi dalam arti tidak ada yang di faktor yang tadi saya pertama sebutkan, itu krodong gak masalah para kawan. Karena dalam untuk kita melombakan seperti ini, burung yang terlalu juga banyak dikrodong itu juga enggak bagus para kawan. Tapi dalam untuk pengrodongan itu kita cari saat burung enaknya saja para kawan. Itu bisa kalian krodong. Tapi kalau memang burung lagi tidak enak, dalam arti banyak yang faktor yang sudah saya utarakan di awal tadi, mending ablak aja para kawan. Ibaratnya itu gak seharusnya burung itu selalu dikerodong, tapi juga ada kalanya satu minggu itu burung kadang juga diablak juga para kawan. Kadang kalau memang burung suka dikerodong terus, itu ya efeknya nanti kalau yang memang dia mentalnya belum terbentuk, ya akhirnya banyak diemnya seperti ini para kawan kalau digantang.
Tapi kalau kalian ibaratnya kapan tahu waktunya untuk menstabilkan burung cucak ijo, itu ibaratnya harus tahu kapan waktu dikerodong dan juga kapan dia waktunya diablak juga, para kawan. Tapi ingat, kalau untuk malam hari sebaiknya tetap dikerodong, para kawan. Ini yang saya bicarakan itu untuk diablak waktu siang. Ibaratnya itu dari pagi dikeluarkan embun setelah selesai perawatan. Nah, itu maupun dilakukan di teras yang memang menurut dia nyaman ataupun di ruangan yang mereka nyaman, taruh aja tapi diablak. Tapi untuk malamnya itu sebisa mungkin dikerodong, para kawan. Misalnya kalau di tempat yang ibaratnya itu agak kurang nyaman di tempat kalian. Tapi kalau memang dalam arti dikasih ruang tamu memang aman, ya diablak nggak apa-apa, para kawan. Jadi yang saya ibarat utarakan, saya arahkan itu, ada kalanya memang waktu burung cucak ijo itu ada diablaknya, para kawan. Ini yang memang sebenarnya sepele, tapi juga ibaratnya itu mengganggu kestabilan cucak ijo, para kawan. Banyak yang rata-rata dilombakan seperti itu, dia burung masih loncat-loncat ataupun burung juga enggak dalam arti konsisten dalam durasi kerjanya. Itu kadang juga pengaruh di mental dan dalam arti kesehariannya dia belum terbentuk mentalnya, para kawan. Nah, kalau alangkah baiknya untuk burung-burung yang memang seperti itu, banyak yang loncat sana loncat sini seperti itu, mending ablak aja untuk hariannya, para kawan. Jadi kapan nitnya kita ablak dan kapan nitnya kita kerodong itu harus kita pahami, para kawan. Itu yang memang benar-benar kejelian untuk bermain cucak ijo. Meskipun banyak yang seribu buah, dalam arti banyak yang masih buah itu belum sempat goncer, ya kita sabar dulu aja, para kawan. Tapi saya akui untuk para jamtrok mania, cucak ijo mania, itu orangnya sangat sabar-sabar, para kawan. Tapi tetap selalu semangat dan jaga konsisten tentang dalam merawat burung kalian semua, para kawan. Ya memang semuanya butuh proses, para kawan. Tapi setidaknya alangkah kita selalu belajar dan belajar. Terus apa salahnya kita untuk merawatnya cucak ijo itu agar tetap stabil dan maksimal, kan seperti itu, para kawan. Kembali lagi di pokok permasalahan tadi. Saat waktu kalian ibaratnya sibuk kerja ataupun dalam arti merawatnya itu kadang jenuh, burung ablak saja, para kawan. Nanti kalau burung itu ibaratnya dia memang gacor-gacor sendiri ataupun burung jamtrok-jamtrok sendiri, nah itu saat waktu kalian mau melombakan, jadi tahu, para kawan. Coba kalau burung selalu dikerodong terus-menerus, saat dia top formnya ataupun dia sudah mendapatkan birahinya keluar saat di rumah, pasti kan jamtrok-jamtrok, para kawan. Kalau dikerodong kita nggak tahu, para kawan. Nah, untungnya kalau kita ablak, kan mesti burung fit atau enggaknya kan kelihatan, para kawan. Apalagi kalau kalian yang ibaratnya dalam arti kadang kalau yang memang pekerjaannya di rumah, mungkin usaha ataupun banyak orang lalu lalang seperti itu malah bisa dalam arti kalau untuk bahan malah bagus untuk mengadaptasikan
mentalnya itu. Tapi kalau memang burung yang memang sudah kalian buat lombakan, ya setidaknya kalau memang burung kadang masih ngedrop, kadang dia ibaratnya itu baru OJ over jinak atau manja, ya mending diasingkan dulu, jangan ditaruh tempat rame. Soalnya kalau kalian dalam arti burung yang lagi OJ ngeleper-ngeleper, kalian ablak dalam arti banyak orang lalu lalang, ya nanti dia pasti ngejar-ngejar orang itu, para kawan. Ya ablaknya itu disendirikan, para kawan. Jangan ibaratnya itu sering melihat orang lalu lalang seperti itu, para kawan. Itu yang bisa kalian pahami. Banyak sekali faktor yang memang burung kalau diablak, ada yang ngejar-ngejar pemiliknya ataupun ngejar-ngejar orang dia minta mau makan, itu sering terjadi, para kawan. Itu tetap aja diablak, tapi disendirikan gitu loh, para kawan. Kalau lebih nyamannya ya memang dalam arti di tempat umbaran kasih saja, para kawan, di situ untuk mengablaknya burung supaya dia ibaratnya itu lebih enak, itu taruh aja di umbaran. Misalnya kalau kalian punya umbaran, umbaran gantung juga bisa, umbaran yang memang permanen di tempat juga gak masalah, para kawan. Soalnya memang di permainan cucak ijo ini ataupun merawat cucak ijo ini tetap perlu yang namanya diablak, para kawan. Kalau kalian gak main ablak, ya nanti mesti burung kebanyakan jadinya OJ, dia terlalu ngeleper. Itu burung yang biasanya terlalu kebanyakan di kerodong, para kawan. Maka dari itu harus benar-benar, saya selalu ingatkan, kita dalam merawat cucak ijo itu harus memang jeli dan cari enaknya burungnya, para kawan. Jadi nggak bisa kalau burung yang menganut kita itu nggak bisa, para kawan. Ya kesimpulannya untuk masalah cucak ijo memang sangat agak dalam arti dominan, pengontrolan birahi dan emosinya itu memang agak susah, para kawan. Makanya dengan cara mengontrolnya kita menstabilkan, cuma dengan ibaratnya kita menangani ablak, kerodong, nanti diablak, nanti dikerodong, nah itu sebenarnya sudah bisa mengatasi, para kawan. Dengan masalah-masalah tadi, misalnya ujing, leper, itu kita cuma ibaratnya itu mengatasinya dengan kapan dia ngeleper, kapan dia ibaratnya OJ, dalam arti dia ngejar-ngejar pemiliknya itu, ya kita main di kerodong dan ablak saja sebenarnya, para kawan. Itu yang simple. Kalau untuk masalah IF-nya itu, kalau burung yang memang lagi OJ ataupun lagi over birahi, kalau sudah patokannya kalian sudah 33 ataupun 55, ya sudah seterusnya itu aja dulu, jangan dikurangi, para kawan. Kalau dikurangi nanti efeknya, nah ini matuk tangan, dia jadi galak. Nah ini yang sering banyak terjadi, para kawan. Untuk itu harus memang pahami benar-benar perilaku dan tingkah laku burung cucak ijo kalian. Yang selalu saya bilang ataupun saya selalu arahkan, untuk IF itu enggak usah di otak-atik yang begitu terus menerus. Sebenarnya di faktor itu ada faktor umbaran, kerodong ablak. Ini yang sebenarnya justru bisa mengalihkan kestabilan cucak ijo juga, para kawan. Di situ yang bisa kalian terapkan, ingat kalau untuk masalah kita umbar, jangan sekali-sekali dikasarin, digentak sana sini, jangan, para kawan. Mending biarkan saja satu hari dia biar di umbaran, enggak masalah.
Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah selalu mengikuti video-video saya. Jangan lupa subscribe dan jangan di skip biar tidak selalu gagal paham tentang video saya, para kawan. Salam Jamdrogmania, salam Kicomania Nusantara.